Nah, sekarang kita kembali lanjutkan lagi perbincangan kita yang seru banget sama Mbak Reni. Nah, Mbak Reni, gimana? Boleh dilanjutin tadi ceritanya? Ya, mari-mari. Jadi gini, kalau tadi ya kita bahas sudah sampai di ada saya dibantu sama teman saya ya gitu. Ya memang iya Mbak. Jadi saya nggak bisa di sini berdiri sendiri Mbak ya. Jadi karena apa? Karena saya sendiri tadi saya bilang basic saya bukan di garment ya, ya gitu. Bukan, jadi berdasarkan apa? Di fashion designer iya, juga bukan ya Mbak ya. Iya betul. Jadi saya menggandeng orang-orang ahlinya ini yang sudah di ahlinya. Jadi ada ahli tekstil itu untuk saya pakai untuk apa namanya persiapan untuk bahan bakunya. Jadi terutama kalau kita bahan baku kan di kain Mbak ya. Kemudian untuk yang bagian produksi itu ada sendiri. Jadi sudah dia sudah guru saya lah gini ya, sudah guru saya. Jadi memang apa namanya saya sendiri kalau misalkan ini polanya seperti ini, harus dibikin patron seperti ini. Saya enggak mudeng, Mbak ya. Oh, malah Mbak Reni sendiri tuh enggak mengerti tuh teknik menjahit itu seperti apa. Sama sekali, Mbak. Ya. Saya kalau jahit aja takut ini, wah ini malah saya buka di metro ini. Tapi yang saya dengar Mbak Reni itu membuka peluang siapapun boleh belajar menjahit di ya. Tempatnya Mbak Reni ya, secara betul. Cuma-cuma dan gratis ya Mbak ya? Iya betul. Jadi saya mengajak untuk masyarakat sekitar atau dari manapun juga yang mau belajar menjahit itu boleh datang di kami dan kami sangat terbuka sekali untuk memberi apa ya namanya kita sama-sama belajar lah ya Mbak di sini. Jadi bukan kami sok pinter tidak. Ya, siapa tahu dari luar wah kalau di sana begini ternyata alatnya lebih canggih dari kita kan juga tidak menutup kemungkinan ya. Berbagi ilmu ya Mbak ya? Iya betul betul. Jadi monggo silahkan bagi masyarakat yang mau belajar menjahit, belajar apa aja tentang garment lah gitu dari bisa datang di kami dan gratis. Luar biasa banget ya, ini patut dicontoh oleh masyarakat. Tidak pelit Mbak Reni itu untuk berbagi ilmunya, membagi segala usahanya untuk masyarakat. Terus Mbak Reni ada pertanyaan lagi nih Mbak Reni. Katanya bisa sampai dipercaya sama brand-brand luar, ternama lagi ya dari luar negeri. Itu tuh gimana awal mulanya kok bisa sampai brand luar itu masuk dan mempercayakannya ke Mbak Reni? Yang pastinya kita memang untuk bisa sampai nama ini ya produk kita lah. Ya produk kita bisa sampai kemana-mana memang karena kita awalnya buat sampel Mbak. Kita bikin sampel dulu, kita tunjukkan kualitas jahit kita dulu, kita tunjukkan produksi kita. Ya produksi hasil produksi kita lah terutama ya itu dan ternyata setelah mereka lihat ya hasilnya masuk Mbak gitu, hasilnya masuk dan ya memang layak untuk dijadikan mungkin sebagai apa namanya mitra ya, mitra dan untuk berarti kualitas ya. Kualitas dari yang Mbak Reni produksi itu kualitasnya sudah sama, nggak kalah dengan luar negeri berarti ya Mbak ya? Ya pastinya kalau garment Indonesia bagi saya nomor satu lah. Bagi ya. Saya. Tuh, garment di Indonesia sudah menjadi nomor satu. Jadi kita harus mencintai produk-produk dalam negeri ya Mbak Reni ya? Yes, betul. Gitu. Terus Mbak Reni, selain jadi pengusaha, Mbak Reni juga katanya menjadi mentor untuk anak-anak muda. Seperti apa sih? Apa yang Mbak Reni lakukan sih? Mentor seperti apa? Kalau ini, kalau bicara soal mentor, bukan berarti saya orang yang paling pinter di sini ya Mbak ya. Jadi istilahnya saya di sini hanya, ya itu tadi saling belajar. Jadi saya juga belajar dari mereka, anak-anak muda, karena khususnya ini di Karanganyar Mbak ya. Di Karanganyar, jadi anak mudanya karena banyak sekali dan kemarin kebetulan saya ada tergabung di salah satu organisasi pemuda. Nah itu sudah menjadi kewajiban saya untuk istilahnya, kalau dari segi umur mungkin saya tergolongnya sudah lebih tua dari mereka ya. Mungkin dari segi pengalaman mungkin ya belum terlalu inilah ya juga. Tapi saya memang mau berbagi untuk pengalaman dari segi berwirausaha Mbak ya. Jadi gimana usaha itu dimulai dari nol benar tanpa modal pun bisa. Tanpa modal pun bisa, bisa ya Mbak Reni bisa, ya? Pasti bisa. Jadi yang penting adalah ketekunan gitu ya. Kepercayaan gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal, ada beberapa contoh juga yang kemarin itu dari teman-teman pemuda yang mau belajar di istilahnya buka
bukan garment ya, konveksi kecil-kecilan ya. Mereka awalnya mungkin bingung ya. Apa Mbak, ini nanti ordernya dari mana ini nanti gitu. Udah tenang aja, order saya kasih. Yang penting ini kalian buka dulu berapa ada yang sudah buka sampai 10 mesin. Wah, luar biasa banget ya Mbak Reni. Jadi Mbak Reni sudah memberikan lapangan pekerjaan, Mbak Reni pun memberikan konsumennya untuk siapa yang baru memulai usahanya. Jadi Mbak Reni nggak segan-segan memberikan ada job apa buat mereka, Mbak Reni berikan ya Mbak ya? Iya, ya memang karena tingkat kepercayaan diri mereka kan belum maksimal Mbak ya. Jadi mungkin mau menerima order gitu, ya mereka, aku harus gimana ini? Udah nggak sanggup ada, belum? Iya, gitu. Ya itu kita dampingi Mbak. Kita memang dari awal saya sudah bilang ya sama mereka bahwa kita kalau mau usaha memang percaya diri itu wajib ada gitu ya. Percaya diri, jangan takut bahwa kamu usaha itu akan rugi gitu ya. Karena sifat pesimis gitu itu akan mengganggu. Jadi lebih ini aja, lebih percaya diri, lebih punya apa ya namanya, pemikiran maju gitu ya. Jadi bahkan kadang mereka itu punya pemikiran yang malah justru di luar pemikiran saya Mbak. Contohnya seperti apa jadi tuh misalkan, Mbak? Pakaian nih, ini Mbak, ini kok kita nggak mengarah ke distro aja sih gitu, produknya kok ke pasar ya gitu. Nah, itu hal seperti itu kadang yang membuat saya juga, oh kalian mau ke distro, ke arah distro, kualitas jahit kalian seperti apa dulu? Ya, karena kebetulan yang kerja di daerah, di desa-desa itu Nyun Sewu ya, maksudnya ini penjahit-penjahitnya sudah apa ya, sudah tua mungkin ya, ada yang sudah, jadi umur, pengalamannya belum, pengalaman di kenekting-kenekting itu di kaos ya, belum pengalaman untuk menjahit kaos, jadi beda soalnya Mbak itu. Jadi mesin kaos sama mesin untuk kita bikin produk blus, produk ini, itu udah beda. Gitu. Nah dari tenaga kerja itu ada kendala-kendala nggak sih Mbak? Maksudnya misalnya kekurangan tenaga kah? Apa? Kekurangan tenaga mungkin enggak ya, tapi yang tenaga yang sudah ahli gitu maksud aku. Kalau tenaga ahli itu pasti saya akan butuh terus itu ya, karena saya belajar dari mereka Mbak ya. Jadi saya di sini bukan orang yang pintar, tapi saya gimana caranya belajar dari orang, bahkan dari staf jahit saya aja saya belajar Mbak. Gitu. Terus belajar. Mbak Reni, ada nggak sih kekhawatiran Mbak Reni di revolusi industri yang seperti sekarang? Ada kayak mungkin tenaga manusia yang dijadikan mesin, jadi kita udah nggak butuh lagi tenaga manusia. Apa Mbak Reni tuh masih memakai sistem sekerja seperti apa Mbak? Kalau kita di sini apa ya, kombinasi ya, kombinasi. Ya. Kalau untuk kami, karena kami ya kita belum sampai ke arah robotik ya, mungkin ke arah mesin-mesin itu mesinnya mahal Mbak ya. Jadi kita ini memang berawal dari selama kita masih bisa memakai SDM ya, memakai sumber daya manusia itu kita maksimalkan itu. Ya walaupun nanti kita juga tidak menutup kemungkinan Mbak, ada beberapa mesin yang kita memang pakai untuk keefektifan kerja. Ini salah satu contohnya di mesin pasang kancing Mbak. Oh, mesin pasang kancing. Kalau dulu kita mau jahit 1.000, 2.000 kita pakai orang Mbak. Oh masih manual ya, Mbak. Jadi dulu kita pakai apa namanya manual. Jadi kita datang ke desa-desa itu, kita bawa pakaian-pakaian hasil jahit kita, kita berukan di desa, udah di situ para ibu-ibu udah jahit lubang kancing. Jahit kancingnya. Jahit kancing. Iya. Nah, tapi kalau sekarang kita sudah pakai mesin pemasang kancing itu. Jadi lebih efektif, Mbak ya, lebih efektif, lebih cepat, karena kita sekarang produksi kita kan harus sekian ribu harus jadi dan harus rapi, Mbak. Berapa banyak sih Mbak produksinya yang Mbak Reni bisa hasilkan tuh per bulannya, dan rata-rata pemesannya itu lebih banyak di internasional apa dari dalam negeri? Kalau untuk yang 2 tahun yang lalu lebih banyak untuk yang domestik ya, lebih di dalam negeri ya. Dan kalau yang di untuk internasional untuk baru-baru ini, karena kita ada perbaikan kualitas ya, kita untuk menjaga, jadi sampel-sampel kita buat sesempurna mungkin lah gitu ya. Jadi kalau untuk tadi pertanyaannya per bulan berapa, memang kita kalau untuk memastikan per bulan berapa itu banyak sekali. Jadi kita ambil rata-rata sudah puluhan ribu lah mungkin yang Mbak Reni produksi ya Mbak kita ya. Kita per minggu harus jadi 10 ribu, 10 ribu. Ya 6 ribu gitu, satu stylenya.
Per style-nya itu. Nah Mbak Reni, seru banget ngobrol sama Mbak Reni. Tapi kita lanjutin setelah iklan ya.